lu naik jalur Ardan kenapa pernah? Ardan Bang tadi kenapa? Emang kenapa? Sudah nggak pernah nggak ketemu Mas Pandu ini sudah ketemu Mas Pandu. Dewi halo Maliando TV 21 halo juga Dewi. Iya aja nggak tahu lah. Rombongan bawa tangga stasiun malam. Selamat siang Kota Malang. Hari Minggu. Dua kereta api terbaru rangkaian New Generation. Ini mana yang Majapahit? Mana yang gaya-gaya? Ada Bapak Balun. Balun sudah coba awalnya. Pas tidak tahu ya mana yang Jawa dan mana yang Majapahit. Termasuk telat 1 jam. Kan saya mesti jam 12-an masuk sini, Pak. Air laut stasiun saya melintas langsung jalan 25.
kata Jayapura. Muhammad Rifiyasa, 28 di Jorjo. Ya, abang lagi trip, aku yang nonton juga sambil cari berita. Ya, bisa di-share ke semua pendengar ya. Terima kasih. Ada lembut. Oh, ini yang lagi nemper tadi tuh. Iya dah, Pak. Ini? Oh iya, iki lokomotifnya CC201834 Jember. Ini nemper ya? Sebelah sana, Pak. Oh, ini yang Tawang Alun tadi yang nemper ini ya. Di mana, Pak? Bayeman. Bayeman, daerah Probolinggo. Habis nemper ya. Makanya ini habis nemper tadi tuh ya di Bayeman. Makanya Tawang Alun nggak kebel traksi ya. Stasiun Sidoarjo. Kedudukan kak. Untung kedudukan sebentar. Lumayan yang turun ya. Ada yang turun, ada yang naik. Sidoarjo ini memang pangsa pasarnya ini lumayan. Ini ekonomi. Untung ya, untung aku dapat full kaca. Akhirnya turun stasiun Surabaya Gubeng pulang ke Surabaya. Ini kereta api yang masih baru, sejuk, dingin, terus mantep pokoknya. Next tanggal 3 saya akan naik lagi di kelas yang eksekutif. Tadi saya nyobanya masih di kelas yang ekonomi. Kami juga yang turun.
kelihatannya lebih banyak yang turun. Ya Malang Surabaya hanya ekonominya cuma 55.000 ya. Worth it dengan rangkaian baru seperti ini. Di sana ada logawa. Logawa berangkat. Pada dua kereta terbaru, rangkaian terbaru, kumpul di stasiun Surabaya. Logawa jalur 5, jalur 6, Jayabaya. Saya pulang dulu.